saya rasa begitu terbaik sekali mengenai isu peran agama ini, terutamanya mengenai masalah tuntutan penjagaan kanak-kanak antara ibu bapak atau penjaga mereka, khasnya antara muslim dan bukan muslim. Saya berpendapat juga bahwa inisiatif ini merupakan satu inisiatif yang sangat berkesan dalam usaha mengelakkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan isu pertukaran agama dan hak jagaan ini demi kepentingan tertentu. Sedangkan ini membenarkan seseorang memeluk sesebuah agama hanya selepas bercerai. Saya lihat mampu melindungi kanak-kanak daripada menjadi mangsa dan juga bagi kedua-dua pihak di dalam pertikaian hak jagaan agar kebajikan mereka terjamin dan terpelihara. Justru itu saya ingin selaku menteri yang bertanggung jawabkan untuk menjaga keharmonian unity, maka saya ingin menyukuhkan kenyataan ini terhadap tantangan ini disebabkan bahwa ini boleh seperti saya katakan awal-awal sebentar tadi boleh mengurangkan banyak berbagai masalah khususnya dalam konteks ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua yang terlibat dalam pemanjuran program pada hari ini sepanjang sebutan Minggu Keharmonian antara penganut agama sedunia 2015.